Gregorius Alex Platt, adik Menteri Komunikasi Johnny G. Platt, turut menjadi sorotan karena diduga menerima aliran dana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS. Proyek tersebut ditaksir menghabiskan dana 11 triliun rupiah. Kejagung menduga kasus Alex ini berkaitan dengan jabatan yang diemban kakaknya sebagai Menkominfo. Dugaan kasus korupsi Gregorius Alex Platt semakin menguat seusai dirinya mengembalikan uang senilai 534 juta rupiah kepada Kejagung RI. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI Kuntadi memastikan uang tersebut dari BTS 4G Bakti. Kejagung menduga kasus yang menyeret Alex ada kaitannya dengan jabatan kakaknya atau Menkominfo. Pasalnya di proyek tersebut Alex tidak memiliki jabatan apapun, begitupun di Menkominfo yang dipimpin kakaknya. Alex juga tidak memiliki jabatan apapun. Sementara di Kominfo, Gregorius Alex Platt pernah mendampingi kakaknya Johnny saat melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah. Dia berkunjung ke daerah pariwisata super prioritas di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada Kamis 24 September 2022 silam selama 2 hari. Kejagung juga mencatat Alex kerap mendapatkan fasilitas dari Bakti. Beberapa kali dia juga bepergian ke luar negeri. Namun kegiatannya di luar negeri juga belum jelas untuk apa, sebab dalam proyek ini Alex tidak memiliki hak atau jabatan apapun.